kenapa bisa bertahan? Buat saya sih Gigi memberikan semuanya gitu. Maksudnya memberikan semuanya tuh membuat sebuah karya itu kan tadi yang Bu Jana bilang kayak keluarga. Membuat sebuah karya itu bukan orang-orang jago dikumpulin, wah jago main bass, pengen drum terus, oh ini bakal bakal asik nih gitu. Enggak gitu. Kalau kalau grup band itu kan sebetulnya chemistry yang didapat gitu. Nah, saat saya dapat di Gigi itu dari pertama kali melangkah bareng gitu, pertama kali latihan di asisten, kita ingat langsung jadi sekian lagu gitu. Dan lagunya tuh bukannya gua sombong atau gimana, tapi memang enak gitu. Maksudnya tuh jarang gitu. Maksudnya baru juga ketemu bisa dapat lagu enak tuh kan jarang gitu. Boro, kadang-kadang mau yang jago-jago, mau yang apa juga kayak nggak dapat-dapat gitu kan. Terus terbukti gitu, tiga lagu itu tuh pas dikasihin ke executive producer tuh dia langsung tertarik gitu. Emang wah ini lagu kok enak gitu. Maksudnya dari situ sih udah ngerasa bahwa gua udah dapet nih sebuah grup band yang asik gitu, yang emang cocok antar satu sama lain. Nah, begitupun dengan perubahan personil ya, tiba-tiba Baron keluar, Thomas keluar, Onat keluar, diganti sama Budi. Itu setiap pergantian juga tetap aja dapat chemistry yang enak gitu. Walaupun ya memang pasti ada struggle-nya adalah pasti ya, perjuangannya ada, tapi kok selalu dapat enak-enak. Nah, makanya walaupun sekarang Gigi dijalankan sama Hendy, saya Thomas dan Budi ini berempat, yang lain-lain itu memang tetap seperti seperti keluarga. Makanya kan Widya sering banget ya lihat Gigi reunion gitu kan, nonton kan. Karena memang kita punya grup WhatsApp bareng khusus reunion yang memang ngobrol segala macam, memang gimana ya, emang chemistry-nya nggak bisa dibohongin, emang udah jadi kayak keluarga. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.